Hello guys, balik lagi channel gue Chris Sugita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react balik lagi ke Day 6, tapi ini yang soundtrack guys. Gue nggak tahu nih teman-teman ada episode beberapa, ada 10 episode guys ya. Ini Day 6 soundtrack, Well Done Again My Friend. Jujur aja gue kangen nih dalam kurung Dowoon guys. Oke, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Cepetlah. Oke guys, ini gue udah buka guys channelnya guys. Ini by the way, sorry guys, ini daripada kena copyright, kita harus rada blurin dikit guys. Mohon maaf guys. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Day 6 soundtrack, Well Done Again My Friend. Dowoon, gue gak tau ini tentang apa guys. Let's go. Oh dia ini ya, Mangne ya. Day 6 soundtrack apa ya maksudnya guys? Itu Singapore cover kali. Tunggu guys, ini gear-gearnya kita lihat dulu guys. Oh Marshall, ini yang Brit style nih kayaknya, kalau nggak salah guys. SVT 4 Pro, oke, yang ada EQ-nya guys di sini, grafik EQ. Oh nice, yang K. Well Done Again My Friend. Oh ini judul lagu ya. Aduh sound enak banget. Buset. Gila Day 6 tuh kacau guys ya. Gila sound rame guys. Temponya juga sabi. Ah, enggak pakai monitor guys. Si Dowoon enggak pakai monitor in ear guys ya. Pakai enggak sih? Pakai enggak sih itu? Ih, enggak pakai. Ini kok metronome dari mana asalnya? Suaranya tuh relaxing juga guys ya. Dia pakai monitor tuh dilepas guys. Tunggu. Ini kan nggak monitor nggak ada di sini. Ini bisa kejadian guys. Waktu itu gue sempat off air guys ya, off air gitu. Jadi kita direkam di hasil yang pertama guys. Kita direkam. Tapi akhirnya kita orang-orang dari broadcasting tuh butuh gambar lagi guys ya. Akhirnya di take beberapa kali guys dengan tempo yang sama guys. Jadi makanya ini ada in ear tiba-tiba hilang gitu guys ya. Yang kayak bassnya kok belum pakai Goldie guys ya. Ya makanya tiba-tiba pakai in ear ya. In ear juga pun dilepas. Apa-apa sungguh. Tapi serius guys ya, untuk lagu-lagu yang kayak begini nih guys nih, jagoan gue masih megang Sang Jin Shin untuk urusan suara guys. The best sih deh. SM58 ya. Dynamic microphone. Hey. Kalian perhatiin juga deh guys, kalau bahas Day 6 guys, lihat dia build tiap-tiap part itu guys, entah dari piano, entah dari gitar. Kalian perhatiin bass line yang mulai lebih agresif nih dari sini guys. Bass belum masuk. Sini bass masuk ya. Wah, build-nya bagus banget guys. Itu yang main arpeggio ya, petikan ya. Itu dia J. Wow. Chord-nya oke. 7 flat tuh ya. Kenapa ya Day 6 tuh kalau live tuh soundnya enak-enak banget, gue bingung deh guys, gue nggak tahu deh operatornya galak juga sih. Oh Papa Sung Jin tuh, tuh mentalnya tengah guys, rhythm. On real, as always guys ya, suaranya khas banget ya, cempreng-cempreng gimana gitu. Oh lagi pakai Fender dulu ya. Ini Sadowski ya? Bukan Fender nih guys. Bassnya, headstocknya kayaknya gue pernah lihat deh. Reverb gitar ya guys di sini guys. J kayaknya. Ada shimmernya. Oh nice.
mobil-mobilan itu guys, bukan kayak bukan multi efek deh, enak banget. Terus headstocknya ini kalau si Papa Sungji tuh Fender guys ya, Strato, tapi kayak si J headstocknya kayak bukan Fender guys. Gue penasaran su gitar apa ya. Waduh, enak banget tuh Jay ngambil situ ya. Apa part-part dia tuh pas ditaruh di bagian kayak pre-chorus gini guys. Run, itu enak banget. Eish, pitch-nya bagus amat pak. Gokil. Ini gitar apaan sih dia? Pitch-nya bagus amat ya. Simbal. Ini nodongnya nih harus dipelajarin nih guys, kayak gini guys. Ya semua ada direct mic ya guys ya, tapi overhead gue gak melihat. Room mic gue gak melihat. Gak perlu room mic kayaknya guys ya, udah dapat ambience lah ya. Papa suara soundnya. Wih, main octave ya. Oh HS ya, HSS tuh. Papa melodi guys. Oke, jadi ngeritem. Gantian porsi ya guys. Itu P-Bass style guys ya. Soalnya pick-up-nya si... apa namanya? Si Young K. Yang modelnya kayak huruf P gitu guys ya. Iya, yeah, kayak huruf P lah gitu. Precision bass. Ah, itu dia tuh. Suara karakter banget guys. Gila, build-nya enak banget. Kalian juga perhatiin cara dragging right symbolnya si Dowun guys ya. Itu benar-benar dia, lihat nih guys. Kagetnya. Yeah, dynamic-nya. Nice banget. Set soundnya lagi enak banget guys. Ya, abis. Gila soundnya enak banget guys. CJ Team. Go pause guys. Wah ini kayaknya seru nih guys. Pendek-pendek gue akan teriak kayaknya lebih rajin guys ke soundtrack guys. Maksudnya ini soundnya nikmat banget sih guys. Dan gue lupa pakai headphone guys, mohon maaf guys. Tapi gue bisa ngeliat lumayan detail karena gue pakai speaker monitor guys. Which is tuh sama aja, bahkan gue dapat room ambience dari speaker monitor dibanding pakai headphone. Headphone kan terlalu di bek gitu guys. Sama aja sebenarnya guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment this video. Jangan lupa untuk kasih tombol subrek. Chris, sanat!